Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli. Dan mari lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Xiaomi telah melancarkan komputer riba terbaru mereka iaitu Xiaomi Mi Notebook Air. Komputer riba ini hadir dengan rekaan skrin bersaiz 12.5 inci dengan resolusi HD, dijana chip Intel Core i5 atau M3 dengan memori sebesar 4GB RAM, storan SSD sehingga 256GB selain bateri sebesar 37Wh. Ia turut dilengkapi dengan kamera web yang menggunakan resolusi 1MP. Buat masa ini, tiada maklumat berkenaan tarikh dan harga jualan bagi peranti ini untuk pasaran tempatan. Huawei MateBook 13 secara rasminya telah dilancarkan di pasaran global. Ia dilengkapi dengan skrin 13 inci IPS LCD, chip sehingga Intel Core i7, storan 512GB NVMe PCIe dan bateri sebesar 42Wh. Peranti ini hadir dengan sokongan kad grafik Nvidia GeForce MX 150 2GB. Namun tarikh dan harga jualan bagi peranti ini masih belum diketahui. Mengenai Huawei lagi, mereka telah mengumumkan siri telefon pintar yang bakal menerima kemaskini Android 9 Pie. Terdapat beberapa fungsi baru setelah kemaskini dilakukan termasuk pengoptimasian penggunaan bateri, panel khas untuk kawalan penggunaan serta penggunaan GPU Turbo 2.0. Antara peranti yang hadir dengan kemaskini EMUI 9.0 adalah termasuk peranti Huawei P20 dan P20 Pro iaitu bermula Disember 2018, manakala Huawei Nova 3 dan Nova 3i pula pada Januari 2019. Untuk siri Mate 9 dan P10, tarikh kemaskini peranti dijangka hadir pada Mac 2019. Razer Phone 2 bakal dilancarkan untuk pasaran Malaysia. U-Mobile telah mula mengacah bahawa mereka bakal menawarkan telefon pintar untuk memfokuskan pemuat. Ia menawarkan rekaan skrin 5.7 inci, dijana chip Snapdragon 845, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Peranti ini menggunakan duit kamera belakang 12MP selain kamera swafoto 8MP. Melengkapinya juga adalah bateri 4000mAh dan hadir dengan sokongan audio Dolby 5. Buat masa ini, U-Mobile masih belum melaporkan sebarang maklumat berkenaan harga dan tarikh jualan. Akhir sekali, Twitter kini mengumumkan mereka bakal menyokong gambar berformat PNG bermula 11 Februari 2019 kelak. Ini disebabkan masa pemuatan yang lebih lama dan penggunaan data lebih tinggi bagi gambar berformat PNG. Bermula 11 Februari, terdapat beberapa format gambar bakal diubah termasuk JPEG dan WebP. Aplikasi ini turut akan menguji penggunaan gambar sama ada akan kekal sebagai PNG atau diubah kepada JPG. Jadi itu sahaja rangkuman mereka sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.